Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu dari Pertamina yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perhatian syariat kepada hati, perhatiannya sangat besar ya. Sampai-sampai dalam suatu hadis kata Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila kulubikum wa amalikum. Sebenarnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, dan Allah tidak melihat kepada paras kalian, tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amalan kalian. Hati menjadi pusat perhatian. Jika baik suatu hati, maka baik pula yang lainnya. Kata Nabi SAW, inna fil jasadi mudghah, idha faluhat faluhat jasadu kullu, wa idha fasadat fasadat jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Sungguhnya dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baik pula selainnya. Dan jika dia buruk, maka buruk pula selainnya. Ketahuilah dia adalah qalbu. Kemudian juga dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim pernah berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa, ya Rabbku, jangan kau hinakan aku di hari di mana manusia dibangkitkan, itu pada hari kiamat. Hari tersebut yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang di mana anak-anak tidak bermanfaat, harta tidak bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali oleh orang yang bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang bersih. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Sungguhnya ketika kalian menyembelih hewan sembelihan, tidak sampai kepada Allah darahnya, tidak sampai kepada Allah dagingnya, tapi yang sampai adalah ketakwaan kalian kepada Allah. Takwaan tempatnya di hati. Oleh karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayun nasi afdal, ya Rasulullah, siapa orang yang paling afdal, orang yang paling terbaik? Kata Nabi SAW, kullu makhmumil qalbi sadiqil lisan, sadukil lisan. Kata Nabi SAW, orang terbaik adalah makhmumil qalb, yaitu yang hatinya dibersihkan. Sadukil lisan, yang hatinya, yang lisannya jujur. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sadukul lisan arafnahu, yang lisannya jujur kami ngerti, apa maksudnya makhmumul qalb, yang hatinya dibersihkan? Kata Nabi SAW, attaqiyun naqiyu la isma fihi wala baghyu wala alhiqdu wala alhasadu. Kata Nabi, yaitu orang hatinya bersih, tidak dosa dalam hati tersebut, tidak ada kezaliman, tidak ada kedengkian, ya tidak ada hasad, tidak ada kejengkelan, tidak ada hasad. Makhmumul qalb dalam bahasa Arab dikatakan khamamtul baita ila kanatuhu, ya, khamamtu artinya adalah jika aku mengkhamam rumah, maksudnya aku menyapu rumah. Sehingga makhmumul qalb artinya adalah seorang yang, ini adalah orang yang terbaik, adalah orang yang berusaha membersihkan penyakit-penyakit hati dari hatinya. Ya, penyakit-penyakit dari hatinya dia berusaha untuk membersihkannya. Berarti ada perjuangan, dan kita tahu namanya rumah, kita perlu menyapunya tiap hari. Karena debu selalu datang, kotoran selalu datang, sehingga seorang berusaha menyapu rumahnya setiap hari. Demikian juga hati. Hati ini didatangi oleh banyak perkara. Ya, datangi oleh banyak perkara. Dan Allah mengatakan hati adalah wi'a. Qalbu itu adalah bejana. Ya. Banyak hal yang bisa mengisi bejana tersebut. Dan saluran yang menyampaikan kepada bejana adalah lisan, adalah pandangan, adalah pendengaran. Apa yang kita lihat terbiaskan dalam hati. Apa yang kita dengarkan terbiaskan dalam hati. Apa yang sering kita ucapkan itu akan terngiang-ngiang dan terbiaskan dalam hati. Oleh karena kalau seorang melihat yang macam-macam, maka hatinya akan terkotori dengan macam-macam tersebut. Kalau seorang mendengar yang tidak benar, maka hatinya terkotori dengan yang tidak benar tersebut. Kalau orang ngomong yang tidak benar, hatinya terkotori. Lain hanya kalau dia melihat yang benar, mendengar yang lantunan Al-Quran, kemudian mendengar pengajian, ucapannya isinya Al-Quran, ucapan yang baik, maka hatinya menjadi bersih,
karena yang masuk ke dalam hati tersebut adalah perkara-perkara yang baik. Ini semua yang ingin saya sampaikan di mukadimah pengajian kita adalah tentang pentingnya bersihnya hati. Makanya di antara doa Nabi SAW, waslul sakhimata qalbi. Artinya, ya Allah, bersihkanlah atau cabutlah penyakit-penyakit hati dari hatiku. Waslul sakhimata qalbi. Kalau kita artikan secara bebas, artinya, ya Allah, cabutlah penyakit-penyakit hati dariku. Timbul pertanyaan. Ya, apakah hati bisa sakit? Jawabannya iya. Hati bisa sakit. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada." Sungguhnya pada hati-hati mereka ada penyakit dan Allah tambahkan penyakit dalam hati mereka. Sebagaimana tubuh bisa sakit, hati juga bisa sakit. Ya. Namun biasanya kalau orang tubuh sakit, mereka cepat sadar sehingga mereka segera berobat. Ya. Apa namanya? Kepekaan terhadap penyakit tubuh itu dirasakan oleh hampir setiap kita. Tetapi kepekaan terhadap penyakit hati ini terkadang entah kita sadari atau tidak kita sadari, kita cuekin penyakit hati. Padahal hati itu bisa berpenyakit dan bisa berkarat dan bisa hitam hati tersebut, saking kotornya. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, ya, kalau seorang melakukan maksiat, ya, idza aznabal abdu, jika seorang hamba melakukan maksiat, nukkitat fi qalbi nuqtatun sauda, maka hatinya diberi titik berwarna hitam, ya, titik hitam mewarnai kalbunya, ya, ya. Kemudian faida istighfar, kalau dia beristighfar, sukil anhu, maka bersih lagi hatinya. Faida ada, kalau dia kembali lagi melakukan maksiat, zadat, maka bertambahlah titik-titik hitam tersebut, ya. Hatta sampai akhirnya terpenuhilah hatinya menjadi hitam seluruhnya dan disebut dengan ron. Jadi mungkin kalau hati sudah melakukan maksiat akhirnya titik hitam, maka mulailah hati menjadi menghitam, akhirnya ron itu menutupi seluruh kalbunya. Kalau hati sudah tertutupi dengan ron, titik hitam tadi sudah mendominasi hati, maka jadilah hatinya hati yang sakit dan bisa menjadi hati yang mati. Dan nampak dalam kehidupannya sehari-hari, dia susah untuk khusyuk dalam sholat, ini tanda hatinya berpenyakit. Dia tidak betah baca Al-Quran, kalau nonton film atau membaca berita-berita, maka hatinya kuat. Ya. Tapi kalau baca Quran, hatinya enggak kuat. Ya. Makanya Utsman bin Affan pernah berkata, "Lau tahurat kulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau seandainya hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah merasa puas dengan bacaan Al-Quran. Itu seorang terlalu rindu ingin baca Al-Quran. Dia merasakan hatinya qaswah. Hatinya keras, susah untuk terenyuh, susah. Dia mendengar kajian hampa rasanya. Dia mendengar lantunan Al-Quran hampa rasanya. Ini tanda bahwa penyakitnya, hatinya berpenyakit. Maka dia harus segera mengobati penyakit-penyakit hatinya tersebut. Agar kita tahu hati kita sedang berpenyakit atau tidak, kita harus tahu apa sih penyakit-penyakit hati. Dan kita waspada dari penyakit-penyakit tersebut. Saya akan menjelaskan secara global tentunya karena waktu kita sangat terbatas. Tapi kita kenali penyakit-penyakit tersebut secara global, tidak semua, tapi ini penyakit-penyakit yang penting agar kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tolong perhatikan. Amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati mungkin bisa kita klasifikasikan menjadi dua secara umum. Yang pertama, yang merupakan kekufuran. Yang kedua adalah maksiat. Yang maksiat kita bisa lagi menjadi terbagi dua, yaitu yang dosa besar, kemudian dosa kecil, saghira. Adapun yang menyebabkan kekufuran, kata para ulama, contohnya penyakit hati yang merupakan kekufuran, contohnya adalah syak, keraguan. Di antaranya an-nifaq, tentunya nifaq akbar. An-nifaq maksudnya nifaq al-akbar, kemunafikan. Ya. Kemunafikan, ya. Keraguan, kemunafikan. Ya, ini di antara hal-hal yang menunjukkan kekufuran, ya. Kemudian misalnya ilhad, ya. Ya, tidak percaya, bukan hanya sekedar
keraguan, bahkan tidak tidak percaya ya misalnya. Kemudian yang maksiat yang merupakan dosa-dosa besar ya. Banyak yang ini harus kita waspadai, ini sering kita mungkin kita rasakan juga. Contohnya adalah al-hasad. Hasad. Contohnya adalah al-ghil, dengki. Contohnya adalah al-kibr, sombong. Contohnya adalah al-fakhr. Fakhr ini apa? Membanggakan. Contohnya adalah ar-riya. Ingin beramal, ingin dilihat. Agar dilihat. Contohnya adalah al-ujub. Ujub, ya. Yaitu merasa berhasil karena kemampuan itu, nanti yang kita jelaskan al-ujub ya. Kemudian adalah su'udzon, su'udzon berburuk sangka. Kepada sesama muslim. Kemudian diantaranya al-qunut. Min rahmatillah, putus asa, putus asa dari rahmat Allah. Kemudian al-amnu min makrillah, min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Ini secara umum ya. Adapun yang dosa kecil kata para ulama adalah syahwat al-muharramat ya. Syahwat yang haram. Syahwat di hati ya, tidak dilampiaskan, yang haram. Seperti ingin melihat melihat ya hal-hal yang diharamkan. Kecanduan, ya. Lempurung kecanduan. Ini adalah penyakit apa? Penyakit hati. Baik, kita bahas secara sederhana, ya. Baik, penyakit hati yang sangat berbahaya adalah syak, syak keraguan. Karena kenapa? Karena ikhwan dan akhwat yang rahmatullah subhanahu wa taala, namanya iman. Tsumma lam yartabu. Syarat iman itu tidak boleh ragu. Ya, dan sekarang di zaman ini banyak orang yang masuk di dunia internet, kemudian baca ini, baca anu, dan dia dengar siapa yang ingin dia dengar. Dia dengar seorang ahli filsafat berbicara, dia dengar orang ateis berbicara, dia dengar orang kafir berbicara, dia ingin dengar perkataan pendeta, dia ingin dengar perkataan pastor, dia ingin mendengar perkataan ateis, sehingga bercampur aduk wawasan maklumat ya dalam benaknya, sehingga akhirnya timbul keraguan tentang Islam. Kalau dia sudah timbul keraguan tentang Islam, sungguhnya dia telah lepas dari Islam. Karena Islam itu akidah, itu harus satu keyakinan. Harus satu keyakinan. Tidak boleh ada keraguan. Maka ini kalau orang terkena penyakit syak, ragu tentang Tuhan, ragu tentang agamanya, ragu bahwasanya selain Islam itu sesat, ya, ragu kalau orang-orang kafir masuk neraka, dia baca Al-Quran, dia ragu, dia sudah terkena penyakit syak. Dan ini penyakit berbahaya, karena dia harus membersihkan syubhat-syubhat dari hatinya. Dia perlu perjuangan. Dia perlu perjuangan. Betapa kita dengar menyedihkan sebagian kaum muslimin akhirnya terjerumus dalam ateisme. Ya. Kenapa? Karena di awal dari keraguan. Di awal dari keraguan. Kemudian di antara ini penyakitnya, kesembuhannya kita harus ngaji. Ngaji tentang syubhat-syubhat ateis, apa bantahannya. Dan saya punya pengajian khusus tentang masalah itu. Sehingga kita menghilangkan keraguan tersebut. Karena tidak bermanfaat kita bertemu dengan Allah dengan akidah yang ragu. Akidah itu keyakinan yang pasti. Tsumma lam yartabu, kata Allah. Kemudian mereka tidak ragu. Adapun jika mereka ragu, tidak bermanfaat akidah dia goyang. Yang kedua nifak. Nifak itu kemunafikan. Dia KTP-nya Islam, ya, tapi dia benci dengan syariat Islam. Dia tidak suka orang berjilbab. Dia tidak suka orang ke masjid. Dia tidak suka kalau orang menegakkan syariat Islam.
dia merasa benci kalau ada orang yang bicara tentang syariat Islam. Dia tidak suka dengar pengajian. Dia ini namanya kemunafikan. Ini namanya kemunafikan. KTP-nya Islam, tapi hatinya benci dengan hal-hal yang berbau Islam. Islamofobia. Enggak suka dengan Islam. Enggak suka dia. KTP-nya Islam. Dia mau Islam dengan cara dia. Saya mau Islamnya begini. Islam kita liberal. Islam kita begini. Saya enggak mau Islam kayak model begitu loh. Ini Islamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Islamnya Al-Quran seperti ini. Ayatnya ada, hadisnya ada. Enggak, saya punya Islam model sendiri. Ini namanya kemunafikan. Dan ini mengeluarkan seorang dari Islam. Maka dia kalau punya penyakit ini, dia harus lawan. Caranya bagaimana? Nuntut ilmu. Nuntut ilmu. Dengan belajar, dia tahu bahwasannya apa yang dia yakini itu keliru. Islam adalah syariat terbaik. Dia harus mempelajari mahasinil Islam, tentang indahnya syariat Islam. Agar dia yakin bahwasannya syariat Islam adalah yang terbaik, sehingga dia melepaskan simpul-simpul kemunafikan yang ada masih dalam ada dalam hatinya. Yang ketiga, boleh kita bilang ilhad atau gampangannya kita bilang syirik misalnya. Ya. Kesyirikan. Ya. Ini juga banyak kesyirikan, juga penyakit hati, ya. Seuzon misalnya kepada Allah, Allah kalau dimintai tidak bisa dikabulkan, harus minta lewat penghuni kubur, harus minta lewat wali-wali. Ini keyakinan yang salah. Allah tidak akan kabulkan. Saya ini orang penuh dosa. Caranya gimana? Harus minta lewat wali, harus minta lewat mayat-mayat, harus lewat wali-wali yang sudah meninggal dunia, minta ke kuburan. Ini contoh adalah kesyirikan. Contoh meyakini bahwasanya ternyata alam semesta ada yang ikut ngatur misalnya. Ini kesyirikan banyak sekali. Tentu tawakal kepada selain Allah, tawakal kepada minta bantuan kepada jin-jin dan yang lainnya. Ini masih sangat panjang tentunya, waktu kita tidak cukup untuk bahas kesyirikan. Tapi inilah penyakit hati yang mendatangkan kekufuran. Hati-hati, keraguan, kemunafikan dan kesyirikan dan yang mengikutinya. Baik, penyakit hati yang tidak sampai pada kufuran tapi pada derajat kemaksiatan. Dan ini yang terjadi di masyarakat di antara kaum muslimin. Yang pertama adalah hasad, ya, hasad. Hasad itu